Hei teman-teman UT, ini aku udah dapat kiriman modul. Ini sebanyak ini, sebesar ini, kita unboxing bareng-bareng yuk. Jadi kurang lebih aku terima ini tuh, ya kurang lebih seminggu dari hari aku pembayaran untuk registrasi mata kuliah dan pembayaran si bahan ajar ini. Terus ini kita sambil cerita aja ya, jadi aku tuh masuknya ilmu komunikasi di UT. Aku sebenarnya bukan mahasiswa baru, mahasiswa lama banget malah. Yang kebetulan aku sempet kayak cuti gitu karena bentrok sama kerjaan waktu itu. Sekarang sih udah nggak kerja ya. Aku baru semester ini sih untuk ambil 8 mata kuliah, itu sebanyak 24 SKS baru ini. Biasanya karena aku kan non-sipas ya, jadi biasanya aku cuma ambil 2-3 mata kuliah karena kan disambil kerja sebelum-sebelumnya. Dan ini rekor sih buat aku karena ini paling banyak banget, setebel ini, bayangin nih sebesar ini guys tuh. Tapi semakin bagus sih si UT ini menurut aku, karena aku udah lama banget aku cutinya kan, semakin apa ya, kayaknya programnya semakin bagus-bagus dan udah tertata banget. Kita lihat ada apa aja di sini ya kan. Sebenarnya kalian kalau yang masih bingung cari mau kuliah di mana, saran aku kayaknya universitas terbuka ya. Karena apa? Karena dia selain perguruan tinggi negeri, dia juga sangat-sangat fleksibel untuk belajarnya, ya kan? Udah gitu, pembayarannya juga sangat-sangat terjangkau. Kalian tau nggak, kemarin tuh aku pembayarannya juga baru tahu juga sih. Biasanya kan dari lewat mBanking dari Bank Mandiri. Nah, kemarin itu aku dari Shopee. Jadi mungkin kalian kalau agak ada yang keberatan di pembayaran, kalian bisa pakai Shopee PayLater, itu ada. Nanti kalian tinggal masuk ke pendidikan, itu ada. Nanti ada universitas terbuka. Itu bisa kalau kalian, misalkan berat ya untuk pembayaran semesternya, bisa kalian pakai Shopee PayLater gitu. Wow, sebanyak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 guys. Dan doain ya biar bisa masuk semua nih pelajarannya nih. Teman-teman semua yang udah dapat modulnya, ayo kita udah mulai harus belajar, nyicil-nyicil belajar dari sekarang. Semangat buat semuanya ya, biar nilai kita nanti pas ujian jadi bagus. Oke? Okay? Bye. Makasih banget yang udah nonton ya.